balik lagi sama gua. Oke, di video kali ini sesuai dengan thumbnailnya, gua pengen mereview produk terbaru dari si Scarlett ini, guys. Dia punya dua produk terbaru, yaitu maskernya. Dan di sini gua nggak sendiri, gua bersama temen gua yang bernama Kiwi. Jadi kan di sini dia ada dua masker ya. Di sini ada Herbalism Mucoat Mask dan yang ini Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Dan di sini gue pengen menyesuaikan kebutuhan jenis kulit gue aja karena si Tiwi itu lebih ke kulit kering ya. Jadi gue bakal pakein si Tiwi yang ini ya pakai sendiri aja lah ya gitu. Udah gede. Jujur gue sekarang lagi sensitif karena gue juga mulai mendekati PMS. Jadi gue bakal pakai yang Herbalism Mucoat Mask. Untuk produk terbarunya packagingnya sama kayak seperti yang day cream ya. Cuman dia bedanya lebih gede aja gitu. Terus untuk packaging dalamnya dia seperti ini. Tuh kelihatan gak ya? Tuh dia kayak gini untuk packagingnya ya. Terus untuk dalamnya karena gue udah pernah pakai juga, dia tuh ada spatula, spatula ya. Ada spatulanya tuh, tapi kecil. Nanti si Tiwi bakal pakai spatulanya ya. Dia ada tutupannya juga jadi lebih kelihatan higienis. Dan ini untuk isinya tuh, kelihatan kan? Coba lucu wanginya. Kayak enggak terlalu nyengat ya, tapi ada kecium bunga-bunganya nih, enak banget sih. Jangan lupa pakai hand sanitizer ya guys. Jadi si Tiwi bakal yang tadi gue udah bilang bakal pakai yang Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask ya. By the way, muka kita udah dibersihin ya. Gue bakal pakai yang Herbalism Mucoat Mask ini. Si Lona katanya penasaran banget sama yang ini karena ini menurut gue spatulnya kekecilan ukuran buat clay mask. Gue bakal pakai beras sendiri, ini udah cuci ya. Kalau gel kan masih bisa pakai yang bentukannya spatula, tapi kalau buat clay mask kalau menurut gue itu masih terlalu kecil gitu. Herbalism Mucoat Mask dia bentukannya kayak gini tuh. Dia bentuknya lebih ke clay gitu ya. Wangi-wanginya kayak ada bau green tea nggak? Iya, wangi-wangi green tea. Karena dia ada kandungan green tea powder yang berfungsi itu mengurangi tanda-tanda penuaan kulit dan bersifat antioksidan pada green tea, dapat membantu melawan radikal bebas serta cocok digunakan untuk kulit berminyak dan berjerawat. Langsung pakai aja, Wi. Kita kasih cuma satu. Yang pink tuh nggak tau kemana. Lo ada kaca nggak, Lon? Gue bakal pakai kaca dari si Lon aja. Ih, packagingnya lucu banget. Kayak bentuknya juga enak. Kayaknya dingin dong. Dingin ya? Dingin banget, parah. Itu gel. Yeah. Gue udah pakai selama seminggu, jadi gue tuh makanya sampling. Jadi hari pertama gue pakai yang si ini, yang rose, terus yang kedua gue pakai yang mugwort gitu-gitu ganti-ganti. Kalau harus peta anaknya tuh pas bau tidur ya, guys. Iya, tapi biasanya gue kalau mugwort tuh pakainya sebelum makeup. Misalkan gue pengen makeup heavy gitu kan yang tebel. Kalau gue pribadi, karena kan gue biasanya makeupan udah berselang lama tuh berjam-jam, biasanya gue gampang jerawatan, Lon. Makanya gue biasanya pakai yang clay mask buat sebelum makeupan biar membersihkan pori-pori gue dulu gitu. Kalau gue bentukan estetik tapi nggak bisa estetik, gimana itu guys? Biasanya gue kalau bentukan clay mask kayak gini tuh gue selalu perbanyak di daerah pipi yang berpori-pori sama di daerah hidung. Nanti gue bakal bacain kandungan selengkapnya ya guys. Jadi gue sambil memakai-makai dulu sama Tiwi. Oh ya, Tiwi ini by the way teman kampus gue ya. Kita kenal dari semester 2 apa 1 sih nih? Yang baru mulai deket-deketnya 2 ya? Asal kalian tahu ya, dulu tuh Tiwi benci banget sama gue. Ini parah. Perkara dia ngeliatin gua. Masalahnya gua bingung si Tiwi kok ngeliatin gua kenapa ya? Makanya gua liatin balik nih orang kayak mau ngomong sama gua tapi kayak ngeliatin doang. Jadi gua ngeliatin balik gitu. Kenapa sih nih orang ada masalah apa kali sama gua ya gitu? Mungkin apa karena gua bacotnya gede jadi gitu. Terus ditambah kayak dia sering nyeletuk. Emang itu, iya enggak sih? Iya, nyeletuk mulu. Apaan sih dia orang? Iya, enggak tahu kenapa tiba-tiba gua jadi temen deket sama dia. Orang makanya jadi orang tuh jangan terlalu benci, gengs. Jadi malah temen. Gara-gara tidak bisa diceritakan secara detail secara gamblang di sini ya. Tapi lu kayak gak kelihatan pakai masker aja kayak muka glowing. Iya, bentuknya gel tuh, deketin Wi. Muka glowing. Ini bentuknya glowing padahal dia udah pakai semuanya nih. Ini kan bakal didiamkan selama 15 sampai 20 menit. Jadi gue sekalian mau bacain karena kan gue enggak hafal banget nih kandungan-kandungan yang terdapat di sini. Seriously Soothing Hydrating Gel Mask itu bagus banget untuk yang mengurangi kemerahan di kulit sekaligus pengen yang melembabkan kulit. Ini cocok banget buat yang kulit kering gitu-gitu, bagus mencerahkan kulit juga gitu. Itu ada vitamin C yang untuk mengurangi kemerahan yang tadi gue bilang, untuk yang diakibatkan oleh cahaya matahari gitu-gitu ya. Terus ada dia niacinamide, kandungan yang disukai sama banyak orang karena dia tuh bagus banget untuk mengurangi peradangan pada kulit di wajah gitu. Dia tuh juga bisa menyamarkan pori-pori niacinamide, jadi kenapa orang-orang tuh pada suka banget sama niacinamide. Terus dia juga mengatur produksi minyak pada wajah gitu, dan dia juga mampu memudarkan bekas-bekas jerawat. Dia juga ada kandungan watermelon ekstrak. Nah, baca sendiri. Kita sambil ngelihat. Jadi manfaatnya itu ada vitamin C yang mampu mengurangi kemerahan yang diakibatkan paparan sinar UVB, menyamarkan hiperpigmentasi sehingga dapat mencerahkan kulit, mengurangi tanda-tanda penuaan serta dapat melawan radikal bebas. Sesuai dengan namanya nih, kan dia kan ada kelihatan ya kayak ada serat-serat bunganya nih ya. Kayak
peklatan bunga-bunganya itu, dia itu kandungannya dari rose apa tuh? Galika. Galika itu fungsinya apa, Wi? Rose galika itu berfungsi sebagai sumber yang kaya akan vitamin C. Ini banyak banget membuat kulit tampak lebih bercahaya. Nah, gitu. Lebih glowing. Nah, dia itu cocok juga sih sebenarnya buat kulit yang berminyak, normal, rentan berjerawat, kering, sensitif dan kombinasi gitu. Kalau yang untuk kandungan yang lagi gue pakai sekarang, buat mas tuh fungsinya bagus banget ya, Lon ya. Iya, banget. Untuk kandungan yang pertama dari si Herbalism Mugwort Mas itu, yang pertama dia mengandung mugwort ekstrak yang kaya akan vitamin E sehingga mampu menghidrasi dan menenangkan kulit wajah. Terus dia itu juga ada fungsi sebagai antiinflamasi ya. Inflamasi itu yang dapat membantu meredakan peradangan kulit yang berjerawat. Dia juga ada kandungan vitamin C sama seperti dengan si Seriously Soothing Hydrating Gel Mask. Fungsinya itu mampu mengurangi kemerahan juga akibat paparan sinar matahari. Dan dia juga mengandung glutathione yang membantu untuk pencerahan kulit sekaligus melembabkan kulit. Nah, dia juga ada kandungan niacinamide-nya juga, yang fungsinya juga tadi sebelumnya gue udah bilang, mengecilkan pori-pori juga, mengurangi peradangan pada jerawat, dan iritasi. Dan dia ada bambu charcoal-nya. Ini ada charcoal-nya juga loh. Dan dia juga berfungsi sebagai natural exfoliator. Lu gak perlu pakai scrub yang kasar-kasar gitu, lu bisa pakai yang si Mugwort ini karena dia tuh eksfoliasi yang alami gitu. Terus dia klorofilin berfungsi sebagai antiinflamasi dan antibakteri yang dapat mengurangi peradangan dan memperlambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Ih, banyak banget kandungannya, ya ampun guys, banyak banget asli. Kalau yang ini yang gue rasain ya, setelah pemakaian dari si Mugwort Mask ini tuh, dia kalau udah berselang lama-lama itu pasti bakal kering, beda sama yang bentuk gel ya kan ya. Di sini udah 5 menitan enggak sih? So, jadi nanti kita bakal diamkan dulu ya. Jadi nanti kita bakal balik lagi 10 menit ke depan and I'll be right back. So guys, sekarang udah 15 menit pemakaian, udah jam 12:09. Berarti kita pemakaian dari jam 11 berapa ya? Jadi berapa sih, Lan? Nanti mau intinya udah 15 menit ya. Pemakaian ini kalau yang Mugwort itu dia jadi kerasa lebih kering, dia lebih ketarik, tapi yang nggak kering ketarik banget gitu juga nggak. Kalau yang gel gimana rasanya, Wi, menurut yang lo? Gel ya, kayak nggak makin banget ya, tapi kalau itu lebih glowing, lebih glowing aja. Tuh glowing, dia glowing, gue kering. Aduh, nanti gak bisa ketawa. Mau langsung dibilas aja nggak, Wi? Kita mau langsung bilas aja kali ya. So guys, ini udah dibilas ya. Rasanya seperti apa sih kalau dibilas? Kayak lebih seger gitu wajah kita ya. Dan kalau menurut gue ini nggak bikin kering sama sekali. Kalau menurut lo gimana habis pakai si apa tuh, Soothing Hydrating Gel Mask? Muka tuh kayak lebih rileks, lebih kenyal, kelihatan lebih enak. Iya, benar, kelihatan lebih kenyal. Nggak bikin kering kan? Iya, itu sih enggak. Itu pastilah ya kalau bentuk gel ya. Itu isinya tadi kan gue belum sebutin ya, untuk masing-masing produk itu isinya 100 gram. Ini banyak banget ya. Dan seperti biasa, sekarang itu kan pasti harganya selalu affordable di bawah 100.000. Ini harganya cuma 75.000 aja, gengs ya. Dan ini yang pastinya sudah BPOM, sudah halal. Alhamdulillah, ini kan karena gue udah pakai selama kurang lebih semingguan, karena bahkan lebih seminggu, ini tuh sama sekali nggak bikin timbul macam-macam tuh, nggak ada, karena sekarang itu selalu cocok di kulit gue. Kali aja gue bisa ngeracunin Tiwi pengen beli ya. Jadi kalau kalian pengen beli, tinggal kalian langsung aja kunjungin Shopee-nya Scarlett. Gue bakal taruh linknya di description box. Kalau kalian pengen kepo-kepoin si Scarlett, kalian tinggal follow aja Instagram-nya Scarlett. Gue bakal taruh juga linknya di description box. Semoga kalian suka dengan video ini. Kalau kalian suka, di like dan jangan lupa komen. Dan jangan lupa di share video ini ke teman-teman kalian semua ya. Semoga penyampaian yang gue sampaikan dengan Tiwi itu bermanfaat. Kalau ada yang kurang, tinggal kalian komen aja di bawah. Mohon maaf kalau masih banyak yang kurang di video ini. So guys ya, see you on my next video. Bye bye.